Waalaikumsalam. Ada di mana? Di Buruti ya. Iya. Sekarang sudah buka nih ya. Iya, kok panggilannya tuh ya. Megahan. Dulu memang hanya pusat online aja. Sekarang sudah berkembang jadi ada rumah makan ya. Iya, ada depot. Dulu juga ada depot, Han. Cuma ya, tapi dulu tuh kayak masih rumah gitu loh. Depan pusat oleh-oleh, belakang depot. Sekarang sudah megahan tuh. Wah. Besar. Ini salah satu ikon pusat oleh-oleh Surabaya. Iya, khas Surabaya, oleh-oleh khas Surabaya. Ya. Ini bawah parkiran, Han. Iya. Jadi kita ke naik. Naik. Oh. Nih, Han. Ada plakatnya, Han. Diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tahun 2021 yang gedung baru ini mungkin ya. Betul, yuk, ayo naik. Ayo ya. Wah. Besar, Han. Megah ya. Keren. Oh, ini langsung food court. Depan ini food courtnya, ini pusat oleh-olehnya, Han. Toko pusat oleh-olehnya ya. Ini ternyata lantai 1. Bawah tadi basement parkiran. Ini lantai 1 pusat oleh-oleh Burudi. Untuk depotnya kita naik ke lantai 2, Han. Oke. Ya. Ayo ya. Ayo. Han, ya. Kamu di sampingnya Bu Rudi, Han. Yuk masuk ke yang ber-AC. Yang ber-AC ya. Yuk masuk, Han, ke depot Bu Rudi. Kita cari kursi. Di sini, Han. Wah, luas ya. Ya itu, suasananya luas banget dan bagus, tambah bagus. Pengunjungnya banyak ya jam makan siang. Wow. Han, ini kan ada menunya ya ini ya. Yang khas itu nasi udang empalnya, Han. Cuma bedanya sama yang spesial itu ada telur sama ada sayur kata masnya tadi. Ini loh gambarnya kayaknya ini yang ini. Oh iya. Yang spesial. Ya. Kalau yang biasa yang ini nasi empal legend, legendaris tuh ya. Menu lainnya juga ada ini, nasi bakar, nasi pecel, terus apa lagi, Han? Macam-macam, penyetan. Terus ada lauk-lauk lainnya banyak ini. Kan terus dari dulu memang ini apa ini? Terkenal dengan itu ini. Sambalnya ya. Iya, sambal itu, sambal Burudi. Iya, itu ada di, bisa dibeli di toko oleh-olehnya ya. Tadi, Han, di lantai 1. Terus ini ada juga sop-sop apa, rawon, lodeh, banyak. Sama gorengan, tadi pesen ini juga, Han, gorengan otote sama apa tadi, pisang madu. Iya, nanti diincip ya. Oke. Terus minumnya tadi, aku air mineral, kamu? Dan banyak yang pesen lemon tea. Lemon tea, es lemon tea. Ya. Oke, tinggal tunggu ya. Es lemon tea-nya datang. Wow, kok jumbo, Han? Iya. Besar. Oh ya. Air mineral. Kok kecil? Air mineralnya yang kecil. Air mineralnya kecil. Oh, ini nasinya udah datang juga. Cepet ya pelayanannya. Ya, cepet ya pelayanannya. Oh, ini nasi empal udang. Yang legend dari Burudi. Wow. Itu apa? Kok beda ini apa ini?
Bumbu rujak apa ini? Bumbu rujak. Ayam bumbu rujak. Ayam bumbu rujak. Siapa ayam bumbu rujak? Mas Tama, beda sendiri. Mbak Yaya, apa? Empal aja. Ini empal aja. Ini apa ini? Ini? Ini empal. Mas Tama pesen dua, tah? Iya, tadi bingung mau empal apa bumbu rujak. Jadi beli dua-duanya. Dua-duanya, wow, 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 wow. Gak bahaya, tah? Mantap, Han. Mantap ya. Ya, wow, 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 wow. Mantap. Kita makan ya, nih ya. Oke. Han. Iya, gimana? Ote-otenya datang, Han. Oh. Wow. Kacung, Bu. Besar. Ini favorit lu, Ani. Iya. Oke, Ani, saatnya kita makan siang. Oke. Mantap ya. Wow. Yang kecil-kecil ya. Iya. Udang burudi. Betul. Sambal burudi. Oh, ini loh sambelnya. Sambelnya kan dipisah. Iya. Ini loh sambelnya, Han. Nah, ini sambal burudi. Tapi coba dikit aja. Sambal ya. Bawang burudi, ya. Hati-hati pedes. Kita lihat baunya. Sudah menyengat banget. Aja. Sambelnya ini, wow. Aku juga mau ambil. Oke, silakan aja. Hah? Coba. Wow, nih sambelnya, kan. Dikit aja ya biar nggak sakit perut aku juga. Nanti kalau kurang nambah sambelnya. Oke, Han. Oke. Kamu udah sambelnya mana? Udah, dikit oh aja. Itu dikit aja. Oke. Yuk, kita makan. Ya. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Sambelnya enggak pedes. Hati-hati. Sambel ya. Oh, tadi enggak pakai sambel. Enggak pakai. Nah, itu empal, empal. Ini empal. Sambel. Kita aja deh. Rasa banget sambelnya. Enak. Bisa tidur lagi ya. Enggak pedes. Ya mungkin masih dikit lah. Ah, dikit-dikit aja biar enggak pedes, masih bisa nikmatin ya. Oke, ini coba sekarang. Ya. Ya. Oh ya. Besar kerupuknya. Kerupuk ikan itu ya. Nggak sepertinya tahu. Ya. Coba aja. Wah. Jumbo. Pertama dulu. Gimana? Kerupuk ikan. Apa ya? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Oke, langsung aja nih makan. Empal udangnya. Ter. Sama sambel. Udang dulu. Ya. Khas sambel burudi nih, emang. Udah lama nggak kesini, Han. Itu ya, ya. Masih tetap sama rasanya. Menjaga kualitas rasa ya. Ini empalnya. Yang besar. Sambelnya. Sambelnya ini. Kok enggak ada sambel. Perlu tambah lagi.
Hati-hati, kebanyakan. Khas sambelnya ini. Iya. Nanti turun ke bawah ke lantai satu ke pusat oleh-olehnya ya, Han. Betul. Sambal burung ini. Iya. Kepalnya. Wow. Gimana? Rasa pedes banget? Enggak ya, bisa dinikmati ya. Kalau aku bisa nikmati. Ya kalau enggak mau pedes ya ambilnya dikit-dikit aja. Tapi enak. Kalau enggak tanpa sambal enggak enak ya sepertinya ya. Kayaknya harus pakai sambal. Harus pakai sambal. Karena ciri khasnya ya di sambalnya, betul, betul. Alhamdulillah. Makan siang yang betul-betul nikmat. Sekarang empal sama udang. Alhamdulillah. Enak ya? Enak, mantap. Okay. Alhamdulillah. Dan aku nambah lagi. Tambah ya. Sambel. Enak ya? Enak. Aku punya ini ya? Ya. Kerupuk apa menurut Hani? Kerupuk biasa, bukan kerupuk udang. Eh, bukan kerupuk udang. Kerupuk ikan, okay. Bukan. Kan ya? Gak tau. Ya, nanti tanya lah ya. Enak yang pasti kerupuknya juga. Aku langsung gigit aja dari sini. Besar ya. Han, sambelnya ini tuh nggak terlalu pedes kalau menurutku, Han. Beda sama kalau yang dijual yang buat oleh-oleh tuh lo pedes banget. Kalau ini nggak terlalu pedes. Aku aja nambah lagi nih sambelnya tuh. Iya, betul. Tapi enak nggak? Pedes ya. Jadi bisa nikmatin ya. Ya mungkin juga disediakan banyak pengunjung nih ya. Mungkin ada ya. Yang nggak suka terlalu pedes. Iya. Oh ini pisang madunya baru datang. Wow, pisang madu. Iya kan madu manis, pisang madu. Wow. Besar, besar-besar jumbo-jumbo porsinya. Makan. Ya. Lah, kok udah mau habis kan? Laper ya? Laper kan ini. Lagi belum sarapan. Iya. Iya.
ini ternyata kerupuk ikan. Kerupuk ikan ya, iya. Buktinya di sebelahnya ini juga ditambahin lagi. Tanya mbaknya tadi. Iya, betul. Tinggal dikit lagi habis ya. 108. Mm-hmm. Alhamdulillah nikmat. Berikutnya lanjut makan gorengan. Ote goreng. Wow, kok besar. Ada petisnya juga Han itu kan. Yeah. Dicocol petis sama lombok. Lombok dan petis. Ya. Yeah. Oke, aku coba ya nih. Oke, silakan. Coba yang kosong. Ya lebih terasa. Makan. Hangat atau udah dingin? Udah dingin nih. Udah dingin. Enak. Sayurnya. Kelihatan nggak? Ada kecamba atau toge, terus ada wortel ya. Oh. Wow. Ya. Oke. Okay. Lagi lapis keping. Kalau gua ini? Ya. Katanya pedas. Cabai rawit. Terasa. Oh, jadi itu aja ya. Kamu kok betapa pedes kan, tumben. Kalau lombok kecil-kecil hijau ini kuat kan nih. Makanya langsung dikit aja. Ada satu lagi loh ini. Pisang goreng madu. Pisang goreng madu lah. Aku nyoba pisang gorengnya kan. Iya, oke. Okay. Sudah nggak panas. Oh, tapi masih hangat loh ini. Masih hangat. Tadi kalau panas namanya Yang Hoheng. Ya. Nih aku, aduh, perutul. Wow. Kita mungkin karena madu ya Han. Iya betul. Iya kelihatan. Sepertinya pisangnya lebih dari satu itu ya. Mungkin. Ya, dipotong, oh, potong kecil-kecil ya, betul. Mana? Pisang raja ini kayaknya. Oh, gitu. Manis. Manis ya. Teksturnya juga lembut ya. Tapi enggak terlalu manis. Okay. Enak. Ya. Kita dulu juga pernah beli pisang madu di itu ya. Di Bojonegoro ya. Oh iya, betul ya waktu itu. Oke, apa namanya apa ya? Ya, lupa ya. Mungkin nanti kita cantumkan lah. Ya. Di video ya. Di video ya. Enak, Mbak Hani. Oke, aku nanti coba. Oke. Wah. Istimewa. Coba ini ya. Masih hangat. Enak ya, enggak terlalu manis ya. Suka kulitnya crispy ya. Ah, crispy. Mantap. Ote. Wow. Iya, kok sudah dingin ya? Iya. Enggak apa-apa.
tetap favorit tuh. Sama petis. Petis. Petisnya kerasa banget. Oh iya. Huh. Pakai nomboknya nih. Hmm. Ya. Wow. Ya langsung jadi satu kan. Gimana enggak? Enak kan? Enggak pedes. Wah, ini toko oleh-olehnya. Macam-macam ini, Han. Ini ada sambal. Sambal burudi. Macam-macam. Sambal bajak burudi, sambal kuning burudi. Ini macam-macam. Semuanya burudi. Ya iyalah. Pusat oleh-oleh burudi. Ayo. Silakan. Gimana ini? Iya, macam-macam bingung kan. Ada makanan kecil juga. Sambal kuning burudi nih loh, yang sambal bawang nih loh, yang tadi kita makan, yang best seller. Sama ini udangnya. Ya udang besar. Oke. Okay. Belanja dulu. Oke. Saatnya kita pilih-pilih ya. Iya. Bawa oleh-oleh. Oke. Kita salam.